Nah, ini oke sahabat, ini proses membuka kipas ya, membuka kipas impeller pompa celup ukuran 0,5 HP ya. Jadi ini mau kita cek impellernya. Jadi caranya buka dulu tutup kabelnya dulu sahabat ya. Kita buka dulu tutup kabelnya secara bersusun ya, berurutan ya, karena kalau langsung dibuka saringannya ini nanti kejepit. Jadi kita buka tutupnya dulu sahabat ya, biar mudah. Nah, tutupnya sudah terbuka, ingat bautnya disimpan agar nanti pemasangan tidak repot. Nah, baru kita buka saringannya sahabat ya, menggunakan obeng, obengnya obeng kembang ya sahabat ya. Kita buka bautnya, ini bautnya ada tiga ya, menggunakan kunci 10 sahabat ya. Kalau sudah di atas setengah HP biasanya itu kuncinya kunci 12 13 13 dan seterusnya sahabat ya. Ini karena ukurannya kecil jadi kunci 10. Nah, begini sahabat ya, baru kita lepas reng-rengnya, jangan lupa disimpan agar nanti pas pemasangan kita tidak pencarian sahabat ya. Ini untuk biar mudah buka juga sahabat ya. Kabel groundnya dibuka juga. Nah, ini sudah terbuka seperti ini. Nah, ini yang ini baru dibuka lagi bautnya menggunakan obeng sahabat ya. Ini pengunci nih sahabat ya, pengunci tutup atas dengan atas bawah, atas sama bawah. Pelan-pelan sahabat ya, jangan dipaksa karena ini biasa gara suka patah ya, ini sayapnya satu. Nah, begini sahabat ya, cara melepas kipas impeller pompa celup setengah HP. Oke sahabat, terima kasih, selamat bertemu lagi di video kita selanjutnya.